Kembali sahabat, masih di kawasan Tanjung Karang. Saya menemukan kampung lagi, kampung yang sangat indah juga sahabat. Masya Allah, sawahnya terasering, jauh hijaunya, terus banyak rumah di tengah sawah sahabat. Masya Allah, rumah dengan cat hijau, dengan sawah yang sedang menghijau juga. Di bawahnya masih banyak rumah, ada 4 rumah. Masya Allah, berada di tengah-tengah sawah sahabat. Pak, Pasir Putri Astana Aki Sigalontang kan ya? Pasir Putri Astana Aki Babakan Manggu. Desa Tanjung Karang. Pasir Putri. Masih Tanjung Karang kene. Saya sahabat warung Samilaris kagungan A. Iqbal di Tanjung Karang. Sigalontang Tasikmalaya, warung pinggir jalan menghadap ke sawah sahabat. Pemandangannya sangat luar biasa tuh. Warung pinggir jalan yang sering dikunjungi banyak orang. Masya Allah, suasananya sangat adem sahabat. Untuk sahabat yang berkunjung ke sini, tidak ada salahnya untuk singgah dulu sejenak, menikmati secangkir kopi dan sebatang kretek di warungnya A. Iqbal ini sahabat. Masya Allah, sambil merasakan pemandangan yang sangat luar biasa. Sekan tenan liren, sekan tenan atau panhela biasa. Warung yang sangat recommended sekali untuk berhenti sejenak sahabat, istilahnya untuk menikmati secangkir kopi dan sebatang kretek sahabat. Alhamdulillah untuk airnya juga sangat curcol sekali. Ini untuk irigasi sawah, airnya sangat besar sekali sahabat. Oh, alhamdulillah. Dupi itu lemur naon namina teh? Pasir Putri laras. Pasir Putri Karang desa nate Tanjung Karang. Tanjung Karang mohon. Pasir Putri Tanjung Karang Cigalontang ya. Mohon. Cigalontang Tasikmalaya. Sahabat tuh, ibu mulih di mana? Bade Kalemur Ageung. Oh, Bade Kalemur Lemur Ageung teh mana? Paliwetan. Oh ya, Lemur Ageung Paliwetan teh. Mohon mohon mohon. Wilujeng wilujeng, hati-hati. Abah mulihnya nak parabnya. Parab mbek banyak. Oh. Duh, sangat indah sekali. Maruli di mana nih? Bade Kalemur Ageung deh. Tuh, seueur nu Kalemur Ageung sahabat. Di wetan teh Lemur Ageung. Jangan penasaran. Orang-orang dari kampung sini banyak yang menuju ke Kampung Ageung. Ke kampung besar katanya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kuring Turunan Kidul dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat? Semoga kabar baik selalu menyertai kita dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak, thank you.
sahabat, warung Samilaris kagungan A. Iqbal di Tanjung Karang, Cigalontang, Tasikmalaya, warung pinggir jalan menghadap ke sawah, sahabat. Pemandangannya sangat luar biasa tuh. Warung pinggir jalan yang sering dikunjungi banyak orang, masya Allah. Suasananya sangat adem, sahabat. Untuk sahabat yang berkunjung ke sini, tidak ada salahnya untuk singgah dulu sejenak, menikmati secangkir kopi dan sebatang kretek di warungnya A. Iqbal ini, sahabat, masya Allah. Sambil merasakan pemandangan yang sangat luar biasa. Udaranya sangat sepoi-sepoi, sahabat. Masya Allah. Persis di belakangnya warung A. Iqbal juga ada musola kecil, sahabat. Jadi sekantenan liren, sekantenan atau panhela biasa. Warung yang sangat recommended sekali untuk berhenti sejenak, sahabat. Istilahnya, menikmati secangkir kopi dan sebatang kretek. Masya Allah. Tuh, merah putih pun masih berkibar di warungnya A. Iqbal. Masya Allah, sahabat. Tidak sengaja lewat kampung ini, sahabat, ternyata kampungnya sangat indah sekali. Masya Allah, banyak rumah yang berada di jauh dari jalan ini mah. Di kiri kanannya banyak rumah, jauh dari jalan juga, sahabat, diselangi dulu oleh sawah. Jadi nambah indah suasana, sahabat. Masya Allah, terdengar juga suara kolecer. Banyak baling-baling di sini, sahabat. Masya Allah, jadi haneuteun euy. Kampung yang sangat subur sekali, sahabat. Alhamdulillah, untuk airnya juga sangat curus-curus sekali. Ini untuk irigasi sawah. Airnya sangat besar sekali, sahabat. Oh, alhamdulillah. Kesini pun sawahnya alhamdulillah bagus-bagus, sahabat. Tidak lupa KTK mendoakan semoga di tahun ini dan seterusnya para petani mendapatkan hasil yang maksimal, taninya dibarokahkan, diperanjangkan usianya, sahabat, disehatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dupinya teh lemur naon amina teh? Pasir Peuteuy, Laras. Pasir Peuteuy, Karang, desa na teh? Tanjung Karang. Tanjung Karang, mohon. Pasir Peuteuy, Tanjung Karang, Cigalontang ya. Mohon. Cigalontang, Tasikmalaya. Sama tuh, ibu mulih di mana? Bade Kalemur Ageung. Oh, Bade Kalemur, Lemur Ageung teh mana? Paliwetan. Oh ya, Lemur Ageung Paliwetan teh. Mohon, mohon, mohon. Wilujeng, wilujeng, hati-hati. Sangat indah-indah sekali, sahabat. Masya Allah, seragam sekali bentuknya juga. Pasir Peuteuy. Masya Allah, indah sekali, sahabat. Lemur Ageung. Kata ibunya ada Lemur Ageung. Lemur besar. Kampung besar di sebelah. Di sebelah depan sana, sahabat. Katanya ada kampung besar. Nanti kita akan lihat ke sana sambil menuju pulang. Masya Allah, sangat indah sekali, sahabat. Kampung yang dikelilingi oleh pesawahan. Masya Allah tuh, warungnya Iqbal terlihat jelas dari sini. Warung Samilaris. Warungnya Iqbal. Kampung yang warung yang sangat recommended sekali untuk berhenti sejenak, sahabat. Untuk menikmati secangkir kopi dan sebatang kretek. Masya Allah. Kita kembali untuk melihat rumah yang di sebelah sana, sahabat. Banyak rumah juga. Abah mulihnya nak parabnya. Parab embe banyak. Nak parab embe, sahabat. Itu teh buah pohon aren, sahabat. Pohon aren yang mau diambil, yang mau disadap.
Ini Langari, naminatnya Langari, pemilih Sunda mah, jantan sangat bermanfaat sekali untuk pakan embe sahabat. Duh, sangat indah sekali. Maruli di mana nih? Balik Kalemur Ageng deh. Tuh, saya nu Kalemur Ageng sahabat. Di wetan teh Kalemur Ageng, jantan penasaran. Orang-orang dari kampung sini banyak yang menuju ke Kampung Ageng, ke kampung besar katanya sahabat. Nanti kita lihat ke sana. Insya Allah sambil menuju pulang sahabat. Tinggal kapal di itu ah. Kapal di mana jalanannya? Di Nuai Saung, pintar tanya. Saya belokan, mohon. Tuh, kita ke Tiwu. Tuh, betah sahabat. Seperti biasa, silakan sahabat menilai sendiri. Tinggalkan penilaian sahabat di kolom komentar sahabat. Tuh, rumahnya berada di tengah sawah. Masya Allah. Di tengah sawah rumahnya bagus sahabat, udaranya segar, warganya ramah. Masya Allah, sudah 4 sehat 5 sempurna ini mah. Masya Allah. Tuh di depan juga ada 3 rumah sahabat, atapnya sama persis. Nanti kita dekati ke sana. Masya Allah. Masya Allah. Rumahnya sangat cantik sekali, berada di tengah sawah sahabat. Wah, ada baring-baringnya juga. Guing 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 guing. Masya Allah. Kesini juga sama sudah menggunakan peluran untuk akses motor sahabat. Indah sekali. Punten. Kolam ikan lengkap dengan tampiannya. Ada kandang dombanya juga. Masya Allah. Oh, ke bawahnya masih ada rusak. Pelurannya masih terus menuju ke bawah, tapi ini mah berupa tangga sahabat. Masya Allah, tidak bisa dilalui oleh motor. Mungkin masih ada kampung di bawah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Oh, kita tunda dulu yang ini sahabat, kita melihat dulu ke sebelah sini. Kita lihat dulu ke sebelah sini sahabat. Itu jalannya dari mana ya? Oh kan iya penginten. Ngiri ngalangkung. Betul, jalannya melewati pematang sawah. Lihat padinya sahabat, sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wasyukurillah. Mudah-mudahan bagus hingga di tuai hasilnya sahabat. Amin ya Allah, darubal alamin. Indah sekali. Rumahnya sangat indah-indah sekali sahabat. Rumah panggung kelihatan bersih. Masya Allah, sudah mah rumahnya bersih, udaranya sejuk, warganya ramah. Alah, sudah ini mah 4 sehat 5 sempurna sahabat untuk kampung ini. Masya Allah.
rumah dengan cat hijau, dengan sawah yang sedang menghijau juga. Di bawahnya masih banyak rumah, ada 4 rumah. Masya Allah, berada di tengah-tengah sawah, sahabat. Rumah menghadap ke sawah. Masya Allah, indah sekali. Di atasnya juga ada 3 rumah, 4 rumah. Berada di tengah-tengah pesawahan. Bentuknya juga sangat mirip-mirip sekali, sahabat. Betah. Ditambah suasana cuaca sangat cerah sekali, sahabat. Untuk hari ini, alhamdulillah. Dijamin betah pokoknya mah. Tuh rumah. Di belakangnya ada sawah, di pinggirnya ada kolam ikan. Masya Allah, sangat indah sekali, sahabat. Jadi kepengen deh punya rumah di pesawahan seperti ini, sahabat. Tuh pavilionnya juga sangat luas-luas sekali. Mungkin untuk mereka ataupun bapak, ibu di waktu pagi ataupun sore hari, sahabat, bisa ngadongeng sambil merasakan suasana pesawahan. Masya Allah. Ternyata di kampung ini banyak jukut riut juga, sahabat. Jukut riut kalau ditoel suka ngariut. Kita coba toel, toel, toel. Oh betul, betul ngariut, sahabat tuh. Putri malu, toel, toel, toel. Malu. Kampung yang sangat luar biasa sekali indahnya, sahabat. Jarang-jarang menemukan kampung seperti ini. Masya Allah, sangat indah. Oh, mangat. Tuh sahabat, rumahnya berada di menghadap ke sawah. Di belakang juga tadi sawah terlihat. Ada irigasinya juga. Airnya sangat melimpah sekali, masya Allah. Masya Allah, masya Allah, indah, indah sekali, sahabat. Dengan kali itu taraju abis tebi-tebi. Itu kampung nora. Pasir Peuteuy. Pasir Peuteuy. Pasir Peuteuy, Tanjung Karang, Cigalontang, Tasik. Betah. Alhamdulillah sampai di jalan raya, sahabat. Masya Allah. Alhamdulillah untuk review pasir kampung Pasir Peuteuy.
Sigaltang Tasikmalaya. Kampung yang sangat berkesan sekali sama dengan pemandangan alam, sawah dan rumahnya sangat unik-unik sekali. Kita cukupkan dulu sekian sahabat, kita kembali ke warungnya Iqbal untuk menikmati secangkir kopi dulu. Mungkin diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teh ini tetecehan ke mana tetenya? Ada lemur deh. Ayo lemur ya. Hai guys, ujang nah tuh ngaos libur. Biasa nama nih wayah kita sok ngaos gini kan biasa nama. Ini mah liburnya dinten Sabtu penginten. Lo nuju libur heula. Nah tuh ngaos. Atos sekolah atos. Kelas sabaraha sekolah teh? TK. Di palih mana sekolah teh? Tebih teu? Palih wetan di Lembur Ageung. Mohon. Sareng saha ieu teh? Neng saha ieu teh namina? Namina saha? Namina saha? Sila. Sila? Neng Sila ieu teh? Neng Sila tuh. Pak Wi, macul panggilan sahabat. Jantan nu icalan baso, nu icalan rujak oge laliren heula di dieu nongkrong heula ngopi heula sabenerna. Warungna sangat enakeun sekali menghadap ke sawah, terus anginnya sangat menggelebung sekali dan sangat recommended sekali sahabat kangge ngopi sinareng nyesep sabatang heula mah kitu tah masyaallah.